Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ustazah, yang insya Allah hari ini Ustazah akan menyampaikan materi IPS, yaitu tentang keberagaman budaya Indonesia. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku budaya, tapi tetap satu kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Bentuk keragaman yang ada di Indonesia itu ternyata banyak sekali loh. Ada apa aja ya? Nah, bentuk keragamannya itu ada berbagai macam suku bangsa, bahasa, rumah adat, tarian, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan lain-lain. Sesuai dengan buku tema, hari ini kita akan mempelajari atau mengenal ragam budaya di Indonesia melalui ciri khasnya. Nah, yang hari ini akan kita bahas ada 4 daerah. Yang pertama Maluku, yang kedua Bali, yang ketiga Sulawesi Selatan, dan yang keempat adalah Sumatera Barat. Yang pertama akan kita cari tahu tentang kebudayaan Maluku. Nah, Maluku ini memiliki pakaian adat yang namanya cele untuk perempuan dan jas bagi laki-laki, warna khas merah putih dan motif khusus yang ada di depannya. Nah, untuk alat musik yang dimiliki oleh Maluku, salah satunya namanya adalah tifa. Nah, tifa ini dimainkan dengan cara dipukul. Sedangkan rumah adat yang dimiliki oleh Maluku disebut dengan baileo. Nah, yang kedua adalah daerah Bali. Nah, Bali ini memiliki rumah adat yang disebut dengan Gapura Candi Gentar. Bentuknya seperti gerbang, seperti itu ya. Nah, yang kedua ada namanya alat musik cengceng. Nah, alat musik cengceng ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nah, yang ketiga ada namanya baju adat Bali. Nah, sebenarnya baju adat Bali ini tidak ada nama khusus ya. Namun ciri-cirinya adalah ketika laki-laki memakai baju adatnya itu menggunakan ikat kepala. Nah, ikat kepala ini disebut dengan uduk. Sedangkan wanitanya biasanya menggunakan tapih atau kain, dan ikat kepalanya ini biasanya bermotif khusus. Nah, daerah yang ketiga adalah Toraja, itu Sulawesi Selatan. Daerah Toraja ini memiliki rumah adat yang disebut dengan tongkonan. Bentuknya seperti panggung ya. Nah, untuk pakaian adatnya, untuk wanita disebut poko dan laki-laki disebut sepatalung buku. Sedangkan alat musiknya disebut papompang. Nah, biasanya alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung yang dari Jawa Barat. Nah, untuk daerah yang terakhir, kita akan membahas tentang kebudayaan yang ada di suku Minang, yaitu Sumatera Barat. Nah, untuk suku Minang ini biasanya ada makanan yang sering kita jumpai. Nah, disebutnya adalah rendang. Sedangkan tari yang dimiliki oleh suku Minang ini disebutnya tari piring. Lalu, rumah gadangnya ini yang memiliki keunikan tersendiri disebut dengan rumah gadang. Nah, sedangkan alat musik yang dimiliki oleh suku Minang atau Sumatera Barat, yang pertama adalah saluang. Nah, saluang ini dimainkan dengan cara ditiup, seperti suling gitu ya. Sedangkan yang kedua ini ada alat musik talempong. Nah, talempong ini dimainkan dengan cara dipukul bawahnya. Alhamdulillah, untuk materi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian mencari informasi tentang keragaman budaya yang ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Maksimal 5 daerah. Dari Pulau Kalimantan ada 5 daerah, Pulau Jawa juga ada 5 daerah. Kemudian kalian boleh mencari informasi tersebut dari majalah, internet, dan lain-lain seperti itu. Setelah didapat informasi itu, kalian buat laporan dalam bentuk tabel yang ada pada buku 4A di halaman 6. Lalu tugasnya ditulis di buku tulis, difoto, dikirimkan ke walasnya masing-masing. Terima kasih, Ustazah mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.